Ini teman-teman, saya pagi ini mau masak sehat ya, masak sayur sehat, namanya sayur kangkung jagung. Nah, ini bahannya kangkung, ini jagung manis, dan ini bumbunya ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, garam, dan gula itu pengganti micin teman-teman ya. Nah, sekarang kita gongseng dulu bawang bombaynya. Nah, ini bawang bombay ditumis sampai layu. Sampai layu saja ya teman-teman. Nah, kalau sudah layu, baru bawang merahnya. Ini bawang merahnya kita tumis juga. Ini kita tumis sampai layu. Ditumis sampai layu. Sebetulnya bawang bombay itu pengganti bawang merah. Bawang bombay aja itu sudah enak teman-teman, tapi saya tambahin lagi bawang merah, nggak apa-apa, biar tambah lezat. Nggak punya kameramen teman-teman, jadi ya maaf ya goyang-goyang, soalnya kalau pakai tripod juga nggak kelihatan ini yang digoreng. Kalau numis bawang merah bawang putih itu harus apinya besar teman-teman, jadi kalau nggak besar itu jatuhnya itu bawang merah bawang putihnya itu kayak dibacem gitu, enggak segar gitu, jadi apinya besar, apinya minyaknya udah panas, baru diceburkan bawang merah bawang putihnya, jadi segar. Nah, kalau sudah layu gini, bawang putih kenapa terakhir, karena bawang putih cepat gosong teman-teman, kalau gosong pahit, jadi terakhir dimasukkan. Nah, kalau sudah layu semua, baru jagungnya dimasukkan. Dikasih air teman-teman. Seharusnya nggak pakai air teman-teman, karena suami saya kalau makan senangnya pakai kuah, jadi pakai air. Nah, ini garamnya 1/2 sendok teh. Nah, ini kasih gula sedikit teman-teman, pengganti micin.
Nah, ini jagungnya sudah empuk. Lalu masukkan daun kangkungnya. Lalu ditumis. Sampai layu. Tapi jangan terlalu matang ya, teman-teman. Kalau matang, kangkungnya lembek, enggak segar lagi. Mungkin sayur sehat. Pagi harus makan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kalau siang nanti dikurangi, malam dikurangi lagi. Ini sudah matang. Oke, sudah matang. Matikan kompor.